Diorama Arsip Jogja pada dasarnya adalah sebuah museum, tetapi museum yang dikemas dalam sajian yang berbeda, yaitu museum yang dikonsep dengan memadukan inovasi visual dengan perpaduan antara seni, teknologi, dan arsip. Nah, terkait dengan ide dasar, setidaknya ada dua hal utama yang mendasari. Pertama adalah optimalisasi pemanfaatan arsip. Kenapa ini penting? Karena arsip kalau ditampilkan dengan apa adanya mungkin kurang menarik. Tetapi kalau kemudian dikemas dalam paduan seni dan teknologi pasti akan menarik. Kenapa ini penting? Karena ke depan penikmat arsip, generasi lanjut dari bangsa ini adalah milenial. Yang kedua yang mendasari adalah keberanian untuk berinovasi. Jadi teman-teman DPAD sebagai perintis, maupun senior-senior kami yang merintis diorama ini dengan seniman-seniman yang ada di Jogja, kemudian bertemu dan berimajinasi gimana ya arsip ini ditampilkan dengan cara yang tidak biasa gitu. Misalnya bicara sejarah Mataram Islami, itu tidak hanya bahwa dulu Panembahan Senopati membangun Mataram Islam di Alas Mentau, itu tidak hanya tertulis tapi digambarkan secara visual. Basisnya ya arsip, tetap itulah yang dua hal yang mendasari pembangunan diorama arsip ini. Pembangunan diorama sendiri memang diawali dari penyusunan storyline di tahun 2018, kemudian penyusunan DED di tahun 2019, dan pembangunan fisik diorama di tahun 2021. Nah, pembangunan fisik diorama sendiri diawali dari doa bersama untuk memohon kelancaran dalam pembangunan, kemudian juga ada rapat-rapat antara Dinas Perpustakaan dan Saudara DIY, pelaksana pembangunan yaitu PT Merapi Mas Nusantara, dan juga tim teknis yang terlibat di pembangunan diorama. Baik, jadi untuk diorama Arsip Jogja diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, didampingi oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Andus Imam Gunarto pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Nah, sejak diresmikan itu, maka diorama sudah mulai beroperasional hingga saat ini. Diorama saat ini sudah menjadi sebuah destinasi, khususnya destinasi yang bisa memberikan edukasi yang luar biasa, yang sudah dikunjungi rata-rata 2.000 sampai 3.000 orang per bulannya. Dan ini luar biasa karena cara paling mudah masyarakat untuk mengenal Yogyakarta tentu dengan melihat diorama. Dan sekarang sudah menjadi bagian dari destinasi wisata yang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, diorama ini tentu ke depan punya harapan ya, yang kita ingin juga dilengkapi, dikembangkan dengan berbagai fasilitas yang memudahkan dan tentunya fasilitas yang memberikan kenyamanan ya, kepada masyarakat khususnya yang akan berkunjung ke diorama. Dan kemudian juga banyak hal yang kita ingin wujudkan diorama ke depan ini agar sekali lagi pengunjung lebih nyaman ya, dan kemudian lebih berkesan tentunya setelah berkunjung ke diorama, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya dengan disediakan surat kabar yang mereka sambil menunggu sesi bisa membaca berita, kemudian juga tentu tempat di mana mereka mudah untuk mendapatkan makanan, minuman ketika sambil menunggu atau setelah sesi mereka masuk ke diorama. Dan tentu harapan-harapan ini perlu dukungan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya, untuk memberikan selalu masukan kepada kami agar diorama ini ke depan semakin baik dan bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Jadi diorama Yogyakarta itu sendiri menceritakan tentang sejarah panjang Yogyakarta selama kurun waktu 430 tahun. Sejak berdirinya Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senopati hingga era keistimewaan Yogyakarta atau era terkini. Ada 18 ruangan yang disusun secara kronologis yang nantinya akan menggambarkan tentang perjalanan Yogyakarta. Jadi kawan arsip sangat mudah sekali untuk bisa mengunjungi diorama Arsip Jogja. Kawan arsip nanti tinggal booking tiket secara online melalui website diorama Arsip Jogja dengan alamat dioramaarsip.jogjaprov.go.id, kemudian
klik menu tiket yang ada di website, kemudian melakukan pemesanan dan juga pembayaran melalui payment gateway yang ada di aplikasi yang ada di website. Nah, untuk pemesanan tiket sendiri, untuk Diorama Arsip Jogja sudah dibuka mulai H-15 atau 2 minggu sebelum kunjungan. Untuk kuota, kami menyediakan kuota sebanyak 25 orang per sesi dan kami buka 10 sesi untuk setiap harinya. Mulai hari Selasa hingga hari Minggu. Diorama kita disusun secara sistem. Jadi ada time code untuk masing-masing ruangan. Jadi 90 menit itu dibagi ke 18 ruangan, artinya dalam satu ruangan rata-rata hanya 5 menit yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi nanti setelah 5 menit berada di ruangan tertentu, secara otomatis nanti audiovisual maupun lampunya akan mati dan pengunjung diharapkan nanti akan berpindah ke ruang selanjutnya. Jadi monggo untuk pengunjung bisa dipersilakan bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan sajian-sajian atau koleksi-koleksi yang ada di ruang diorama. Jadi untuk teknologi yang digunakan di Diorama Arsip Jogja, yang pertama ada teknologi hologram yang ada di ruang 1, kemudian juga ada teknologi augmented reality atau AR yang ada di hampir semua ruangan diorama yang bisa menampilkan tambahan informasi dan juga tambahan tampilan-tampilan khusus untuk koleksi-koleksi arsip yang disajikan. Kemudian untuk jenis-jenis arsip yang disajikan di diorama itu sangat beragam, mulai dari arsip tekstual, arsip foto, arsip kartografi, arsip audiovisual dan juga naskah kuno. Jadi sangat beragam sekali. Beberapa fasilitas yang ada di layanan diorama, yang pertama ada toilet dan tangga darurat yang berada di ruang 5 dan ruang 13 Diorama Arsip Jogja. Kemudian juga ada rak sepatu, musola, kantin, parkir yang luas, ruang tunggu yang nyaman, dan terakhir juga ada locker untuk penitang tas. Diorama Arsip Jogja itu edukatif banget, asik banget, inovatif, canggih banget. Salam Arsip, salam Arsip, salam Arsip. Istimewa untuk Indonesia. Rumono iki kotro, seko ngayu Jogarto, negeri paling benar, rasane koyo swargo, ora peduli donya dadi neraka. Kene tansah endi lan mardika, tanah lahirkan tahta, tahta untuk rakyat, di mana rajanya bercerita.